waktu tanggal 2 Agustus kami kan bertemu sama Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi menyarankan apa dalam satu tahun ini kan proses KLHS jangan mengeluarkan izin. Padahal Pak Jokowi sudah bilang begitu. Loh, bagi saya kalau ngomongnya kalau yang bilang presiden itu kan seperti apa ya, kalau orang Jawa menamakan itu Sabda Pendito Ratu. Terus di MA kami juga menang. Kenapa sih Pak Ganjar, pemerintah provinsi kok selalu ngotot ingin pabrik semen itu ada di Jawa Tengah. Padahal Jawa Tengah itu kan lumbung pangan. Nah, itulah bentuk apa ya Mas, kami itu istilahnya karena sudah judek atau mau gimana lagi. Padahal kami juga sudah berulang kali kami kesini. Seharusnya pemerintah itu harus tahu apa sih yang dirasakan oleh masyarakat. Seharusnya pemerintah itu tahu kenapa kok harus kesini lagi. Kita masih peduli